Organisasi kemasyarakatan Ormas Tim Andalan Masyarakat Pasukan Inti Lampung Tampil menggelar kegiatan bakti sosial khitanan massal bertajuk Jadikan Semangat Perubahan untuk berbagi kepada sesama sebagai wujud kepedulian sosial berdasarkan syariat Islam di Sekretariat Ormas Tampil Provinsi Lampung, Bakung, Truk Betung Timur, Sabtu siang. Kadis Sosial Provinsi Lampung Sumarju Suaini dalam sambutannya mewakili Gubernur Lampung menyambut baik kegiatan tampil sebagai wujud perhatian sosial kepada masyarakat yang kurang mampu. Gubernur Lampung berharap dengan kegiatan-kegiatan ormas seperti ini dapat bersama untuk membangun sumber daya manusia, agar dalam percepatan pembangunan di Lampung, masyarakat kita tidak hanya jadi penonton saja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Sementara itu, Ketua Ormas Tampil Jamie GR didampingi Didi, pengurus provinsi, mengatakan bahwa berdasarkan rencana, kegiatan bakti sosial ini dilaksanakan hingga hari Senin depan dengan target 150 anak yang dihitan. Dengan jumlah anak yang dihitan sebanyak 50 anak per hari. Anak-anak yang dihitan merupakan dari keluarga yang kurang mampu di Bandar Lampung. Meninggalkan tahun lama, kita menyambut tahun baru dalam program bakti sosial. Kita membantu orang-orang yang tidak mampu. Tim dokter dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam koordinasi Dr. Herwin Agus Winarto bersama 3 dokter dan 5 orang perawat melakukan khitan hingga siang hari ini. Program kerja Ormas Tampil Provinsi Lampung, salah satunya itu bakti sosial. Bakti sosial ini tujuannya itu membantu masyarakat yang nggak mampu untuk mengadakan sunatan. Karena pada saat ini kan akhir tahun, akhir liburan anak-anak, jadi liburan panjang ya. Kesempatan ini kita manfaatkan untuk dapat berbagi lah pada sesama kita warga masyarakat yang utama yang nggak mampu di sekitar Kota Bandar Lampung. Saya rasa seperti itu tujuan kita utamanya dan merupakan bagian dari Ketua DPD, apa, program DPD Ormas Tampil Lampung Provinsi untuk dapat bersinergi membantu proses pembangunan yang ada di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Endra Saputra, lampungvisual.com melaporkan.